Halo guys, balik lagi di channel gue di sini. Kali ini gue mau memberikan informasi kepada kalian bahwa Coca-Cola itu berbagi voucher. Vouchernya itu bisa ditukar minuman Coca-Cola di Alfamart. Nah, kali ini gue mau membagikan tips nyegolnya. Gimana caranya? Makanya jangan di skip dan jangan di lupa di like juga, oke? Nah, jadi aplikasi yang kalian butuhkan itu adalah Tapmyo, Facebook. Facebooknya itu saya sarankan jangan Facebook Lite ya. Abis itu browser bebas, langsung aja ke tutorialnya. Pertama masuk ke Tapmyo, setelah kalian masuk kalian salin Tapmyo-nya. Oke, kita kembali lalu masuk ke Facebook. Kenapa saya sarankan Facebook ini bukan Facebook Lite? Karena Facebook Lite itu tidak bisa daftar baru menggunakan nomor telepon. Sedangkan Facebook ini itu bisa membuat akun menggunakan alamat email. Kita klik selanjutnya, izinkan saja semuanya. Nah, nama lengkapnya bebas ya, karena kita kan ingin mendapatkan vouchernya aja. Di sini saya contohkan namanya, bagi yang ada namanya seperti ini mohon maaf ya. Tanggal lahirnya bebas, kita langsung lanjut saja. Selanjutnya kita klik ya. Jenis kelaminnya bebas, saya pilih perempuan karena namanya saya perempuan. Nah, di sini kita daftar dengan alamat email. Nah, di sini kita klik yang gunakan alamat email yang berbeda, lalu kita silang alamat emailnya, kita pastekan alamat email yang kita email tadi. Nah, lalu kita klik selanjutnya, kita buat kata sandi, kita daftar. Semua aplikasinya ada di deskripsi ya, jangan lupa dicek. Di sini kalian bebas mau simpan kartu sandi atau tidak. Di sini saya lain kali aja. Kita klik OK. Kita hilangkan semua emailnya. Kalau kita klik selanjutnya, lalu kita lewati. Nah, di sini meminta kode verifikasi. Lalu kita kembali ke Tapmyo. Lalu kita klik kotak masuk yang pada paling bawah itu, kotak masuk. Nah, itu dia, kita masukkan kodenya. Kita klik lewati yang ada di pojok kanan. Kita klik lain kali. Nah, setelah seperti ini kita klik tolak. Setelah seperti ini kita kembali ke kolom, kita pilih browser yang kayak ini. Lalu kita menuju ke Facebook. Ke Facebook, kita login dengan akun lain. Kita hapus ini. Kita pastikan alamat email tadi. Terus kita masukkan passwordnya. Kita klik masuk. Nah,
kita klik lain kali, tapi seperti di sini bebas kalian mau simpan atau enggak. Kita klik selanjutnya di pojok kanan atas. Kita klik selanjutnya lagi. Kita klik selanjutnya, lewati. Kita klik lewati. Kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Di sini kita pilih lainnya, terus masuk ke Chrome lagi. Supaya kita masuk ke Chrome ya, pas dimuncul Facebook, laman Facebooknya itu. Nah, setelah seperti ini, kalian harus pas tekan link Coca-Cola-nya. Nah, linknya ada di deskripsi ya. Di sini saya akan pas tekan link dulu karena saya sudah mencatat linknya. Ini dia linknya. Kita salin. Kita kembali ke Chrome. Kita masukkan URL, kita pastekan. Lalu kita geser ke bawah. Setelah muncul seperti ini, kita geser ke bawah. Lalu kita klik captcha-nya. Lalu klik here to continue, kita kembali lagi. Nah, setelah muncul yang kedua kali, kita tunggu ke bawah. Ingat ya guys, saat kita klik here to continue atau get link nanti ini, kita klik saat muncul tab baru itu kita klik kembali. Contoh seperti ini. Ini kan muncul tab baru, kita klik kembali. Kita akan muncul tab baru, kita klik kembali. Muncul tab baru lagi akan kita klik kembali, muncul tab lagi kita klik kembali sampai ini loading dan menuju Facebook. Oke guys, bagi kalian yang mengalami seperti ini, kalian kembali lalu masuk ke dalam Facebook yang tadi, lalu ke kolom search, lalu kita ketikkan nama media ACPP. Nah, kita cari yang foto profil naik motor seperti ini, lalu kita klik ke bawah. Ini dia. Setelah ketemu, kalian klik linknya. Dapatkan kode Anda. Lalu klik simpan. Dan tunggu. Nah, ini dia. Adalah kode. Kode di mana bisa kalian tukarkan. Bisa kalian tukarkan menjadi minuman Coca-Cola. Dan kenapa bisa terjadi seperti tadi? Itu karena mungkin saya sering mengulangi cara ini berkali-kali, makanya terjadi halamannya hilang. Sebenarnya tidak, ini masih bisa. Nah, jadi bagi kalian yang baru pertama kali nuyul, mungkin gak akan terjadi seperti itu. Jadi kalian coba aja seperti cara tadi, dan kalau kalian gak bisa pakai cara yang ini ya, kalian ulangi, bikin baru lagi Facebooknya. Kalian masuk ke Facebook, terus cari kode, cari linknya, dan kalian bisa mendapatkan banyak voucher yang bisa kalian tukar ke Alfamart. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.